Beneran? Gak mau? Mimpi gue serem amat ya. Morning, Beb. Bebe. Kamu kenapa sih? Gak apa-apa, Beb. Aku cuma mimpi. Mimpi apa? Aku mimpi kita dibunuh sama perempuan penganten membawa celurit. Beb, mimpi kan cuma bunga tidur. Iya. Yeah. Sekarang kita cuma punya waktu 3 hari. Untuk melakukan sesi foto prewedding kita. Jadi jangan buang-buang waktu ya. Ayo kita mulai. Iya. Yeah. Oh iya. Hah? Roman kemana? Di pantai sama Tilda. Dan sepupu kamu? Vidi masih di kamar. Aku sayang banget sama kamu. Aku juga. Thank you.
ampun. Kamu kenapa? Gue ngeliat hantu kawan makan tadi di kamar. Dia mau bunuh gue. Dia bawa celurit? Iya, dia bawa celurit. Kok bisa sama sih? Kok aneh sih? Evan juga mimpi kayak gitu. Kamu ngayal ya? Enggak, Mbak, beneran. Kamu kan suka fantasi. Sumpah, kali ini aku beneran. Dia ada di kamar aku. Dia mau bunuh aku. Kalau nggak percaya, ikut aku ke kamar. Kamar aku berantakan. Tuh, Mbak. Tuh, lihat, Mbak. Tuh. Lihat, Mbak. Lihat. Mana? Mana? Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada yang berantakan? Beneran. Tadi dia ada di sini. Semuanya berantakan. Nggak mungkin kali aku bohong. Udah deh, Vidi. Nggak usah aneh-aneh. Kita kan kesini mau foto prewedding. Aku nggak bohong, Mbak. Aku beneran. Aduh. Udah deh. Jangan aneh-aneh. Aku nggak mau denger lagi aneh-aneh. Ya udah, sorry. Ayo, Van. Ayo. Cin, ininya, tetongnya, kurang naik, belahannya, ya yang seksi. Oke. Okay. Oh, cuca. Oke, Til. Pagi-pagi bikin gue mupeng aja nih anak. Heh, namanya Tilda, bukan Til. Lu sembarangan. Udah foto. Iya. Enak aja manggil Til. Dia kan Tilda. Nggak salah dong manggil Til. Udah foto. Buruan deh. Mau gue buka semua. Sorry. Oke, siap ya. Lagi kan kalau dibuka, gue juga nggak nafsu. Udah foto. Oke, siap. Tapi yang mau foto private kan si Gesti sama si Evan. Kok lu yang difoto sih? Lo gak mau foto gue? Iya. Oke ya. Udah foto. Satu. Lagi tuh. Fokus. Dagunya. Siang-siang, kalau di mimpi iye. Gak salah ngeliat kali. Seharusnya lo tuh pakai kacamata. Ah, rempong deh. Udah mau foto lagi, ah. Iya, buruan. Yeah. Deh, waktu. Iya, yeah, iya. Yeah. Oke. Ulang. Oke, ya. Siang bolong ada hantu.
hantu. Apa? Iman Rose? Kok nggak ada sih? Tadi beneran ada di situ. Ada hantu. Gue tadi ngeliat hantunya pakai gaun pengantin. Bidi, please deh. Lo tau nggak sih? Lo tuh udah gangguin foto prewedding gue. Sekarang lo mau ngacauin semuanya? Enggak. Mbak, gak gitu, Mbak. Tapi beneran, Mbak. Aku ngeliat hantu yang pakai gaun pengantin itu di situ, Mbak. Bener kan gue bilang? Gue lihat tadi. Sekarang Vidi yang lihat. Sebentar deh. Kok kalian bisa lihat? Evan juga mimpi gitu? Kalian ngayal kali? Fantasi ya? Aduh, mendingan kalian fantasi yang lain aja deh. Tapi please jangan hantu. Fit, udah deh. Kita gak punya banyak waktu di pulau ini. Tolong ya. Rempong deh kamu, Pip. Mana ada hantu. Udah gini aja. Kita udinan aja hari ini sesi fotonya. Kita istirahat. Hai everybody, kita break ya. Capcus, udah capung kaki Eke. Ayo baby, ayo. Pengen bawa bayi, ayo. Ini bagus banget ya. Gue lebih sering. Gila, mesra banget. Kelihatan cantiknya. Eh, punya apaan itu? Aduh, bikin kaget Ege kayak udah mau kiamat di dunia. Petir sekenceng ini mau hujan. Dia kenapa sih? Bisa kacau dia semua jadwal pemotretan gue. Nih, yang ini dia. Iya, semoga saja gak hujannya sayangnya. Masuk lubang, kunci masuk lubang. Aduh, kaget lagi kan Ege. Sembarangan tuh apa? Latah lu gak usah jorok kali, bencong. Halo, maaf ya, jaga dong ucapanmu. Siapa sesi yang jorok? Ih, maaf ya. Di sini juga lagi peluk-pelukan. Halo, langsung dong test drive. Lebih bagus masuk gigi 3 kelas. Pasti endes. Apaan sih? Eh, rempong-rempong. Lu kunci sana pintunya cepat. Biar gak kebanting di tiup angin. Ayo, cepet-cepet. Ayo. Evan gitu deh sama saya. Kan saya cantik. Masa sih orang secantik saya yang harus tutup pintu? Tuh, si Roman tuh yang disuruh. Eh, Banci, ribet banget ya hidupnya. Cus sana tutup pintu. Kalau nggak nutup, nggak gue kenalin ke berondong-berondong cucok koleksi gue. Aduh, hello ladies. Ucapannya dijaga. Yang di koleksi itu bukan berondong, tapi perhiasan, oke? Okay? Buruan! Gue lagi yang disuruh. Halo, permisi. Please deh, jangan ganggu Eke ya. Eke kan masih perawan. Eh, salah. Masih perjaga kelas sih. Dah. Genderuwo. Bukan, susah ngesel kali ya. Aduh. Hei, lo lihat apaan sih? Ada blau. Apa sih? No. Ngeliat dong, ada suster ngesot. Bukan ah. Hei, ada apa sih? Ada se... Di luar sana gak ada kuntilanak maupun hantu belau. Ih, tadi ada. Mana? Hello? Ih, giliran ada yang cucok dua datang, hilang. Giliran gue yang jelong, lu muncul. Dasar hantu PA. Udah, ayo masuk. Yuk, tutup pintunya. Tutup lagi deh. Gane, Eh, harusnya tuh hantu yang takut lihat muka lu, bencong. Sembarangan omongannya ya. Masa orang cantik seperti gue disamain kayak hantu? Emang muka gue kayak hantu apa? Udah. Besok kita harus pemotretan lagi. Jadi sebaiknya kita tidur aja ya. Iya. Gimana? Capek banget gue. Tapi gue gak mau tidur sendirian. Hello, lu kan udah punya laki. Masa laki lu dianggurin? Gak enak kali. Bisa garing lu tidur sendiri. Gak seru dong, gak akan ada malam pertama lagi. Oke, guys, malam ini lo tidur sama gue. Sebaiknya lo tidur sama Gesti. Dia gak mau tidur sama gue, soalnya gue ngorok. Jadi gue tidur sendiri aja. Sama gue gimana? Ogah, bosen sama barang kecil. Halo, bagaimana kalau tidur sama Akika? Setuju gak? Gak
gak kepake, barang gak berguna sama gue. Gak begini nih. Aduh, lu gak boleh begitu, Mak, mikirnya. Lu kan belum lihat. Ayo kita test drive, langsung tancep gigi tiga kelas gimana. Rese, wah. Halo, ayo kita test drive, cantik. Dane, lu dapet cewek. Ya? Dane, selamat ayo kita ide, tancep ya? Tahan nih. Laki-laki udah kebangun gara-gara Allah. Ketularan yang kayak gini sama Remy sama Vidi. Resek banget, sumpah. Duh, deh. Duh, Til. Udah, tidur lagi sana. Beneran, Til. Bodoh amat deh, guys. Ah. Gue kayaknya kualet sama mereka. Nggak peduli gue, bodoh. Tidur sana. Til, gue takut, Til. Jangan tidur dong. Bodoh. Iya, temenin gue. Til. Ih, ini orang tidur ngorok berisik banget sih. Jadi gak konsen kan gue. Teriak-teriak, ih berisik banget sih lu. Itu ada setan, di situ. Oh, nggak mau. Setan? Di situ ada setan. Ih, lu belum PA kan? Di mana ada setan? Itu genteng, itu kaca. Lagian kalau perempuan di atas genteng mau ngapain? Emang bocor? Tadi di situ. Aduh, lo ngeganggu gue lagi tidur, Rek. Secara gue mimpi sama Lekong tiga. Susah lagi kan gue. Tidur. Ganggu aja. Tutup dulu, ntar ada yang nyosor lagi. Aduh, Cin. Yakin kita mau di sini aja. Aduh, tempatnya serem, gak ada orang. Mau ke warung aja, gak ada warung. Padahal nyamuknya gede-gede. Aduh, gimana dong? Rempong banget sih lo. Tapi ini tempatnya estetis banget. Indah banget gitu loh. Bukan, tempatnya angker. Oh. Angker apa? Iya, gue juga lihat hantunya. Aduh, tapi gue buang jauh-jauh pikiran itu. Pulau sepi seperti ini. Bisa bikin kita enggak-enggak tau gak sih? Angker, hantu. Udah deh, gak ada hantu-hantuan. Ah, terserah lo deh. Wow, gue malah suka banget sama lokasi ini. Lo lihat dong, di otak gue, yang ada gue lagi ngebayangin begituan sama cowok di tengah alam yang eksotis. Hello, aduh, otak lo bener-bener PA. Di beginian lo masih mikirin yang begituan. Ih, gilingan padi, sakit jiwa bener nih perempuan. Ih, aduh, udah deh guys, waktu kita tinggal 2 hari lagi lo di sini. Kita lanjut foto lagi yuk. Aduh. Permisi. Serem begini, mana pohonnya gede-gede lagi. Permisi, Mbak. Ih. Cantik banget deh pemandangan di sini. Serem begini dibilang cantik. Oh my God. Sensual ya. Tuh, lihat yang di sana. Pohonnya bagus banget. Itu juga.
lantai satunya. Bikin penasaran aja loh. Mana tuh cewek? Cepet banget ngilangnya. Itu dia. Bener-bener ini cewek. Bikin gue pengen aja. Sampai juga kita di lokasi ini. Bagus kan? Apa gue bilang? Bagus banget tempatnya. Nih, kita udah mau nyampe di lokasi kita mau foto-foto. Bener gak, Rohman? Ya ampun, kemana lagi nih anak? Loh, Roman mana? Kan tadi di belakang kita. Kebiasaan deh. Aduh, nih anak gak profesional banget. Rempong deh. Jangan-jangan kecantol kuntil anak lagi. Hello. Please deh, jangan ngomongin kuntil anak kali jam segini. Lo mau gue pingsan. Lo bisa angkat enggak? Ya lo juga ngomongin itu. Roman! Duh, suara gue hampir habis. Tuh kan, Beb, aku bilang juga apa. Kamu sih tetap pakai Roman. Kan banyak fotografer lain yang lebih bagus, yang lebih profesional. Ya udahlah, guys. Lu gak usah nyesel, gak usah panik kayak begitu lagi. Ujung-ujungnya lu juga bakal married kok sama Evan. Nyarinya mencar aja yuk. Jadi gampang nyarinya. Kalau kita bareng-bareng mah kayak mau ke arisan. Gimana tuh? Gue setuju. Kita bagi dua aja. Aku bertiga ya. Aku, Remy, sama Tilda. Loh, Beb, kamu sama aku aja. Aduh, sama kamu. Yang ada bukannya nyari malah mesra-mesraan. Udah kamu sama Vidi aja. Lo yakin, Ges? Maksudnya? Lo yakin Vidi sama Evan gak bakal ngapa-ngapain gitu? Apaan sih, Tilda? Ngaco lo ya. Ya gak mungkin lah. Gue percaya kali sama Evan, sama Vidi. Vidi kan sepupu gue. Jadi gak mungkin lah. Kita berpencar. Beb, kamu hati-hati ya. Aduh. Oke, Beb. Bye. Bye. Evan, lo itu tipe cowok gue banget.
Lo bakalan menjadi cowok terakhir yang bercinta sama gue. Setelah itu, tutup buku bersama 100 laki-laki yang lagi gue tulis. Oh my God, kuat banget. Hati-hati aja ya, guys. Aura seksnya Evan menggoda banget. Gue percaya kali sama Evan. Evan gak mungkin ngianatin gue. Lo berdua udah tinggal seatap, kan? Gimana permainan Evan? Oke gak? Aduh, Cin, kalau gue boleh jujur ya, Evan tuh tipe gue banget. Badannya bagus, cucok, tinggi. Aduh, demi dia, gue siap kerja siang malam. Eh, gue gak pernah begituan. Gue masih virgin kali. Hah? Cius lo, Cin. Sumpah lo. Sumpah? Ya ampun, hari gini lo masih prewong, masih perawan juga. Jadi selama ini, lo berdua kalau di kamar, ngapain aja? Pelotot-pelototan. Ya enggak lah. Gue cium-ciuman, grepe-grepean. Gue mau sih ngelakuin itu. Tapi nantilah pas kita nikah. Aduh, Cin. Kalau sampai lo ngelakuin begituan sekali aja, duh. Seumur hidup lu akan minta terus tiap hari. Asli, buat gue ya, nggak begituan itu ibarat sayur tanpa garam. Emberan, Cin. Gila lo. Iya, kegilaan yang mengasyikkan. Laur. Cin, gue mau nanya nih, aduh sorry. Kalau lo berdua di kamar, emangnya Evan nggak pernah minta begituan? Bikin dede yuk. Minta lah. Tapi kan gue udah janji sama diri gue sendiri. Gue bakalan ngelakuin gitu di malam pengantin gue. Evan juga udah ngertiin kok. Lo yakin Evan gak bakal begituan sama cewek lain tanpa sepengetahuan lo? Evan sayang banget kali sama gue. Dia udah janji sama gue. Dan dia juga udah janji sama dirinya sendiri. Maaf ya, Nek. Janji laki-laki itu, aduh, rempong banget. Eh, tapi si Evan sama Vidi kok belum dateng ya? Evan sama Vidi lagi laur. Begituan kali. Gila lo, Til. Nggak mungkin lah. Bercanda. Tapi kok lama ya? Nah, itu kan mereka datang. Beb, kok lama banget? Roman mana? Kita nggak ketemu sama Roman. Tadi sih ada suara minta tolong. Tapi pas aku cari sama Vidi, kita nggak ketemu. Aduh, si Roman itu kan orangnya emang ganjen banget. Nggak boleh lihat sesuatu yang mulus. Pasti Desa lagi begituan sama kutil anak di belakang sana. Beb, aku minta maaf ya. Pemotretan prewedding kita jadi keganggu. Terus gimana? Sekarang kita balik ke bungalow aja. Nyampe-nyampein aja sih. Ya, kita tunggu Roman saja sampai balik ya. Nah, gue setuju tuh. Nanti juga Roman bakal balik kok ke bungalow. Kita cabut aja yuk. Yuk, yuk. Yuk. Capek juga. Lepasin gue. Lepasin gue. Lepasin gue. Lepasin gue. Lepasin gue. Lepasin. Lepasin gue. Lepasin. Lepasin gue. Lepasin. Lepasin. Lepasin.
Siapapun yang datang ke pulau ini untuk melakukan foto prawedding, dia harus menemui kematiannya. Gue gak kenal sama lo. Gue gak ada masalah sama lo. Lepasin gue. Gue mohon. Gue mohon lepasin gue. Gue mohon. Lepasin. Bau darah kamu segar. Frida pasti senang mendapatkan darah kamu. Mau ngapain? Lepasin gue. Jangan banyak bertanya. Gue yang bertanya sama lo. Lepasin gue mohon. Lepasin gue. Lepasin gue. Camcorder ini akan merekam wawancara kita. Dan kamu harus jawab pertanyaanku dengan jujur. Lepasin. Lepasin. Kamu masih ingat siapa perempuan ini? Lepasin gue. Dia juga dulu seorang model. Frida bilang dia kenal sama kamu. Kamu pernah jawab dia? Gue udah bilang, gue udah kenal sama kamu lo. Kamu pembohong. Lepasin gue. Gue gak bohong. Mau ngapain kamu? Mau ngapain? Benar, kamu gak kenal. Gue gak kenal, sumpah gue gak kenal. Gue gak kenal sama dia. Yakin? HP-nya gak bisa dihubungin lagi. Dari awal apa? Aku udah bilang kan? Aku emang gak suka sama Roman fotografer kita itu. Kamu sih pakai ngotot, mau pakai dia. Jadi kan begini, kacau, berantakan. Gak bertanggung jawab. Aku kenal Roman sejak SMA. Dia bukan tipe orang yang lari dari tanggung jawab. Kenyataannya apa? Sekarang dia menghilang. Dari awal aku juga bilang, aku tuh emang gak suka kita foto di pulau ini. Pernikahan kita tuh bisa berantakan. Pokoknya kalau Roman gak ketemu, besok kita pulang. Hah? Batalin semuanya. Sayang, aku minta maaf. Kita bisa aja pergi dari pulau ini dan cari lokasi lain. Tapi masalahnya, kita gak tahu Roman itu di mana sekarang. Kita kan gak mungkin dong ninggalin Roman gitu aja. Iya, Ges. Evan bener banget. Kita harus cari tahu dulu Roman ada di mana. Kan aneh, tuh orang hilang gitu aja. Bener. Beb, temenin aku cari Roman ya. Aku takut. Tuh sama Remy aja. Halo, ih Nejong, aduh mau cari Roman malam-malam, aduh mah takut gue sama hantu, gak mau deh. Yang ada hantu takut sama lo, Bencong. Halo ladies, ucapannya dijaga, masa gue yang cantik mulai begini, disuruh nyari setan, emang setan sama gue sama kali? Gimana kalau gue aja nemenin lo? Tuh, sama Tilda aja. Kamu gak apa-apa kan, Beb? Gak apa-apa. Aku bisa sendiri kok. Ya udah, kita jalan sekarang ya. Oke. Okay. Aku jalan dulu ya. Oh, mesranya dicium jidatnya. Mau dong gue juga dicium. Lo mau dicium pakai ini? Ih, Jahara deh. Cium yang bener dong, Beb. Aku jalan dulu ya. Ayo cium gue. Nih gue kasih lo nih. Aduh, ini kayak bau jengkol. Mau. Singkong. Aduh. Gue dibuntutin Evan. Evan! Lu jahat banget sih sama orang cantik. Frida sudah mati. Dan dia mau bicara dengan kamu. Atas nama penghuni kegelapan,
jiwa-jiwa yang mengambang, izinkan Frida masuk dan hidup ke dalam boneka jelangkung ini. Apakah benar ini Frida? Lepasin. Kamu kenal dengan laki-laki ini? Jangan. Mau saya apakan laki-laki ini? Lepasin gue. Jangan. Mau apa kamu? Jangan bunuh saya, saya mohon. Jangan bunuh saya, saya mohon. Jangan. Cowok ini adalah salah satu karakter di film pendekku yang tidak kalah mengerikan. Seks dan kematian. Siapapun yang ingin mati dengan cara seperti ini, datanglah ke pulau hantu ini, pulau kematian. Tak akan ada calon pengantin yang hidup berbahagia. Mati dengan cara mengerikan. Inilah filmku. Aduh, siapa tuh yang teriak? Kenapa sih, Gis? Teriak-teriak gak jelas. Kenapa? Itu... Apa? Hantu! Hantu keluar dari TV! Hantu? Apaan sih? TV-nya nyala. TV-nya nyala? Aduh, mana ada hantu? Beneran? Tadi dia keluar. Hah? Astaga, lu belum PA kan? Aduh... Gak ada hantu, gak ada siapa-siapa, orang TV-nya metong. Pokoknya gini aja deh, kita harus buru-buru cabut dari pulau ini. Kelamaan di sini bisa mati ketakutan kita semua, tau gak? Aduh, lu enak aja ngomongnya. Emang si Roman udah ketemu belum? Ya gue tahu, kita emang lagi nyari dia. Ya udah deh, gue mau tidur aja. Lu mau tidur? Iya. Gak apa-apa, gue temenin. Ya udah, lu temenin gue. Lu gimana? Ya udah, gue gak apa-apa kok. Beneran ya? Ya udah. Enggak apa-apa kan, Fit? Iya, enggak apa-apa. Sorry ya. Oke. Bye. Tiduran ah. Ayo. Ayo cepet. Gue pikir lo enggak mau sama gue. Mudah-mudahan Evan sama Tilda baik-baik aja ya. Tapi
Lo gak khawatir apa sama Evan? Khawatir? Khawatir apa? Aduh, Jin. Gue kasih tahu malu ya. Si Tilda itu, aduh, dia playmaker. Mengkoleksi lekong di Indonesia. Sekarang, korbannya udah 99 orang. Tinggal tambah satu lagi. Jadi cepek. Jadi seretong. Dapat deh piring cantik. Secara sekarang dia lagi bikin buku. Lo mau tahu judulnya enggak? Apa? Bersama 100 laki-laki. Lo enggak khawatir? Tapi gue percaya kok sama Evan. Aduh, hari gini. Daging itu enggak mungkin enggak diambil sama kucing kali. Gimana? Jam segini belum pulang loh, Jin. Ayo. Kemana mereka? Kita pulang yuk. Kenapa? Sumpah gue ngeliat hantu itu di situ. Mana? Gue nggak lihat apa-apa. Van, please, kita pulang sekarang. Aku datang membawa darah. Ini darahnya Roman, fotografer. Mana sih Roman? Oh my God. Semoga dengan darah ini Mbak tenang dan bahagia di alam sana ya Mbak. Itu orang apa hantu ya? Kedua kakinya sih apa? Itu artinya dia bukan hantu, dia orang tuh. Rafan. Gue jadi makin penasaran. Tuh cewek siapa ya? Malam-malam gini nuangin darah dan bunga mawar. Van, kita pulang aja yuk. Gue takut. Ayo. Maksudku tuh begini ya, kan Gesti kan saudara gue. Gue juga gak bisa ninggalin dia di sini lah. Gak betah gue lama-lama di pulau ini, gila. Ya ampun, angker banget. Banyak kejadian-kejadian aneh, tau gak sih? Kamu harus mati. Halo? Halo? Halo, Jos? Halo? Halo, iya. Lo masih di situ, kan? Iya. Tadi suaranya hilang-hilang. Aneh suaranya. Iya. Nah, iya. Jadi kan...
Iya, gue tadi bilang sama lo kan, gue tuh gak betah lama-lama di sini. Ya, lo bisa jemput gue gak sih? Kamu harus mati. Gue boleh jujur ya, si Evan itu bukan orang alim, sedangkan orang alim aja bisa bisa digoda orang, keles. Aduh, apaan tuh? Suara apaan tuh? Kayak suara piring pecah deh. Dari dalam sana. Aduh, udah mulai rempong kan? Penunggu pulau ini udah mulai banyak yang ngedombrang di dalam. Bagaimana kalau kita masuk ke dalam, ngecek bener apa enggak? Yuk. Hehehe, aduh jangan diinjak. Aduh, gue takut nih. Hawanya gak enak banget. Tadi suara apa ya? Jangan-jangan setan lagi main gas. Kedobrang jatuh. Tuh kan, aduh, ngagetin lulu. Lama-lama gue kena serangan jantung. Remy, please, lu jangan ngomong macam-macam sekarang. Siapa juga yang macam-macam? Nuduhnya aneh-aneh deh. Guys, gue sama Tilda gak nemuin Roman. Iya, sama sekali gak ada. Kamu ngapain sama Tilda? Jujur deh sama aku. Maksud kamu? Emang aku ngapain? Aku kan sama Tilda nyari Roman. Lo nuduh gue ngelakuin sesuatu sama Evan. Aduh, udah deh. Aku gak percaya lagi sama kamu ya. Besok kita pulang. Batalin foto prewedding kita. Loh, Gesti! Aduh, rumah tangga belum jadi, batal deh. Polda lagi, babe. Jangan desa bunuh diri, bisa metu. Ngaco deh lo. Ayo cus, ngapain duduk juga. Beb, kamu kenapa? Beb, aku takut banget. Beb, jangan takut dong Beb, kan ada aku. Kamu tarik nafas dulu, biar kamu lebih tenang sayang ya. Pokoknya malam ini juga kita harus balik ke Jakarta. Loh, aku gak mau lihat hantu itu lagi. Gak bisa gitu dong Beb. Udah, kamu tenang dulu ya. Beb, kamu gak begituan kan sama Tilda? Ya, enggak lah, Beb. Bohong. Beneran, Beb. Suaranya gak nyaut. Roman! Sini. Kenapa, Seh? Ada apa? Tuh cewek siapa ya? Mukanya misterius banget. Ih, tapi cucok tuh pewong. Samperin aja tuh cewek. Yuk. Awas. Awas. Jakarta ya? Enggak, dari Surabaya. Oh, suka motret juga ya? Iya.
By the way, kalian kesini liburan atau... Enggak, jadi saudara gue, Gesti sama Evan, di sini lagi mau pemotretan foto pre-wedding. Iya, tapi kami lagi bingung nih, soalnya fotografer kita tiba-tiba aja ngilang. Oh ya, maaf, namanya siapa ya? Oh, aku Jessica. Jessica, hai, gue Evan, kenalin ini calon istriku, Gesti. Hai. Ini Vidi, ini Tilda, halo. Dan itu Remy. Hai, cantik. Hai. 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 Kalian hati-hati ya. Di sini kan pulau kematian. Sorry ya, gue tinggal dulu. Bye-bye. Semua merhatiin gak kamera yang dibawa tuh cewek? Mirip banget sama kamera Roman. Bukannya itu punya Roman? Apa cuma mirip? Gak tahu deh gue. Gue gak merhatiin banget sih. Ya udah, sekarang kita cari Roman lagi. Kalau sampai besok gak ketemu juga, kita lapor polisi. Terus kita langsung balik ke Jakarta. Sekarang kita gak usah buang-buang waktu lagi. Ayo kita cari lagi. Ayo. Tunggu. Gimana kalau sebelum kita pergi, gue yang motoin pre-wedding kalian? Oke kan? Halo, eh, lu mau foto pakai HP? Mana kameranya? PA deh. Udah. Kita carinya mencar aja ya. Gue sama Gesti dan lo bertiga. Apa? Lu berdua? Modus, pasti grepe-grepean deh. Ya enggak juga, Keles. Udah, oke, kita mencar. Ayo. Hati-hati. Ayo, Beb. Ayo. Akhirnya, gue berhasil ciuman juga sama Evan. Dan bahkan, you know what? Gue hampir making love gitu sama dia. Lo jangan ngarang deh. Evan tuh bukan cowok gampangan kali. Gilingan padi ya kalian berdua. Yang beginian diceritain. Eh, lo bisa bayangin gak kalau Gesti tahu? Bisa jadi perang dunia kedua kita. Batal pernikahan mereka. Ya bagus dong. Kalau mereka batal nikah, gue bisa gantiin posisinya Gesti jadi istrinya Evan. Parah lo ya. Gak nyangka otak lo jahat. Eh, emang otak lo gak jahat? Lo diam-diam ngarepin Evan juga, kan? Udah deh, gak usah bokis. Gak usah munafik. Aduh. Lo sama Gesti sepupuan, tapi lo pengen ngebat Evan juga. Eh, jangan asal ngomong lo ya. Gue ngeliat lo ciuman sama Evan. Dan lo gak sadar, gue lagi ngeliatin. Ngarang lo. Mau bukti. Oh my gosh. Aduh, puyuh aja cece beneran, Evi. Aduh. Mau, bukti ini gue kasih ke Gesti. Tilda, please. Jangan kasih tau ke Gesti. Please. Ada aku. Sitilah hilang. Aduh, gimana dong, takut gue. Yaudah, kita balik lagi cari dia. Eh! Kenapa? Lu mau kemana? Hei, jangan Lupita Lopez. Si Tilda itu Jahara. Jahat hatinya. Ngapain lu mau tolongin? Kalau dia kenapa-napa, kita juga yang repot. Kasian juga kali. Aduh, hello. Masalahnya, Akika itu takut. Gimana dong? Mending lu aja yang pergi, oke? Okay? Masa gue sendirian, dia sama lu lah, becong? Mending lu aja. Ntar kalau gue dicari mami gimana? Lu aja. Sekarang gini aja. Gimana? Lu tinggal di sini, gue cari Tilda. Oke. Okay. Ini lu cari teman mana? Oke. Okay. Oke, okay, setuju. Titi DJ ya. Yeah. Dah. Yeah. Tidak!
Berapa laki-laki yang sudah kamu tiduri? Gue gak kenal lo. Gue bukan teman lo. Bebasin gue, please. Gue mohon. Diam. Jangan takut, sayang. Kamu sebagai satu peran di dalam film pendekku. Yang paling liar, yang paling sadis, dan paling mengerikan. Perempuan Sunda! Film ini akan beredar di dunia maya dan ditonton oleh jutaan orang banyak. Lepasin gue. Bebasin gue. Sekarang, kamu ceritakan. Sudah berapa banyak laki-laki yang kamu tiduri? Jawab. Jawab! Kalau diam. Foto pakai HP mehong. Oh, pemandangan bagus. Oh, lautnya juga cucok. Oh. Eksotik dong. Ya ampun, PA-nya minta amplop deh. HP gak ada kamera lagi. Gue duduk ah. Ini handphone beneran nih. Tuh kan handphone mehong. Aduh, Mami, ada setannya. Gue bencong. Gue lu datang-datang ngagetin. Tildanya mana? Gue udah dari tadi pagi, siang, sore, malam, kulit gue eksotik sampai rusak. Tildanya nggak ada. Penunggu itu. Sama setan. Sama hantu. Sama siapa? Penunggu itu. Aduh. Please. Aduh, please. Hello, please. Jangan ngomongin setan di depan gue. Gue kan takut. Jadi Tilda hilang. Iya. Kita harus pulang ke Jakarta sekarang. Ya udah begini aja, kita pulang ke Jakarta, kita cari kapal. Terus kita capcus ke Jakarta. Gak mungkin, bencong. Iya, lu mah. Ih, gak mungkin bagaimana. Lu mau nunggu si Evan, Gesti, sama Tilda, terus baru mau Polda. Ya iyalah, kita pergi ke sini bareng-bareng sama mereka. Aduh, gak bisa, Cin. Gue itu kan takut sama setan. Udah begitu, gue mau kasih tahu ya. Gue itu belum nikah. Tapi kalau kawin, udah keseringan. Lu nikah sama siapa? Cowok? Yeah, hello. Jaga ucapanmu ya, cantik. Gue itu mau nikah sama perempuan. Kan tahun lalu gue gak normal. Jadi gimana? Lu mau ikut gue atau enggak? Aduh, gimana ya? Kebanyakan mikir. Hello, gue mau Polda. Lambretta deh lo. Oh, bye, dah, bye. Remy! Tungguin gue, bencong! Siapapun yang datang ke pulau ini untuk melakukan foto prawedding, dia harus menemui kematiannya. Seperti saudari kembarku, pulau ini bukan pulau kebahagiaan. Pulau kematian yang di mana calon pasangan akan bertemu di alam kematian. Di alam kubur. Jangan pernah melakukan foto prawedding di pulau ini. Biarlah aku dan saudari kembarku yang ada di sini sebagai bidadarinya. Kejam lo! Gila! Binatang! Lo gak punya pri kemanusiaan! Kamu yang lebih binatang dari saya! Saya paling membenci laki-laki atau perempuan yang menggoda suami orang atau kekasih orang dan berzina di mana-mana.
Mereka harus dibunuh secara hidup-hidup. Ayo ceritakan. Sudah berapa laki-laki yang kamu tidur? Jawab! Saya tidak mau kamu diam. Jika kamu tidak jawab, maka jari ini akan saya potong satu lagi. Sembilan laki-laki. Salah. Gak ada yang bisa dihubungin, Beb. Beb, kaki aku sakit banget. Aku gak kuat jalan lagi. Maafin aku ya, Beb. Selamat. Aduh, Tuhan masih baik banget sama kita. Aduh, Pak, jalan, Pak. Bentar, Pak. Hei, sebaiknya kita cari Evan dulu sama Gesti. Kasihan tahu. Ih, hello. Rumpi deh lo, gue gak mau mati konyol. Orang gue ditunggu Mami. Ya, mau belenjong, tahu. Pak, jalan, Pak. Hei, gak ada orang. Gimana, Pak? Pak! Hei, lu gak ngerasa sesuatu, Re? Ih, PA. Yang diceritain makanan, bukan beginian. Ih, beneran. Bulu kuduk gua merinding semua. Ih, gua mah kagak. Lagian lu rasain. Lu mau ngerasain rasa minuman, rasa makanan. Ah, apa itu? Seharusnya gua yang berlindung sama lo, bukan lo, Becak. Halo, lu tahu kan gua ini setengah cewek, setengah cowok. Berarti kan penakut. Lu enak aja. Bapak! Mana sih supirnya juga? Gak tahu, nanya sama gue. Bapak! Abang! Ini bagaimana, Bang? Abang, tadi kasih bonus beneran. Perhiasan gue juga gue kasih nih, jam tangan gue mahal loh, Bang. Abang! 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 Duluan ya, Cin. Oh, duluan ya. Nanti aku nyusul. Oke, okay, bye. 1, 2, 3. Coba lagi, ah. Ah, udah enak. Ah, gue lepak, ah. 1, 2, 3. Oh, my God. Jadi, hari ini gak ada kapal yang bisa bawa kami balik ke Jakarta? Kok bisa? Kira-kira bisanya kapan ya, Pak? Besok? Oke, oke. Besok kami balik ke Jakarta. Oke, makasih Pak ya. Beb, kita
nggak bisa balik hari ini. Soalnya nggak ada kapal. Tapi Beb, aku takut banget. Iya Beb, tapi mau bagaimana lagi? Ya udah, kita ke kamar dulu yuk. Si Evan sama Gesti mau ke bungalow. Mau ngapain tuh? Ih, pasti mau grepe-grepean tuh. Biasa aja kali. Biarin aja. Huh? Mau nyari kesempatan buat nyendahoy kali. Lagian begini loh, Cin. Si Gesti itu kan agak PA orangnya. Kalau pingin-pingin aja, ngapain nunggu bulan madu? Kalau gua mah udah gua grepe. Dengerin gue. Sekali nyoba, pasti ketagihan deh. Udah nah, ngomong mulu, mending kita nyelam lagi yuk. Ayo, gua kesana ya. Oke deh ya. Oke, Danek. Banget berenang, badan sehat, tambah awet muda dong Eke. Oh my gosh, ini darah siapa? Oh mami, Dede lagi dapet. Takara deh Eke. Ya Allah, gue baru sadar kalau gue kan ekong bukan cewek. Pewang udah mati, tapi itu darah siapa? Aduh, takut, Eke takut, tolong! Siapa ya? Tapi si Pidi kemana ya? Pidi! Pada ngilang-ngilangan kagak jelas begini, Pidi! Itu ada yang metong! Tolong! Ada yang metong! Tolong! Tolong! Aduh! Aduh! Tolong! Tolong! Aduh! Roman. Beb. Beb. Ada Roman di YouTube, Beb. Tilda. Laki-laki itu sudah mati. Beb, kita di mana, Beb? Jessica. Jessica. Kalian calon suami istri? Iya. Iya. Bagus. Saya akan menikahkan kalian. Menikah abadi di alam kubur. Saya akan menyatukan kuburan kalian di rumah abadi kalian. Kamu siapa? Kami gak kenal kamu. Lepasin kami. Kami gak pernah ganggu kamu.
Lepasin! Lepasin nggak? Lo jangan main-main sama gue! Sampai aja lo sentuh calon istri gue, lo gue mampusin! Kamu jawab dengan jujur pertanyaan ini. Jika kamu tidak menjawab pertanyaan ini, kamu rasakan ini! Please, aku mohon, jangan sakitin dia. Kami gak ada urusannya sama kamu. Camcorder ini akan merekam apa yang akan terjadi dan akan tersebar di dunia maya dan ditonton oleh jutaan orang banyak. Ini adalah film cerita pendekku yang sangat menyeramkan dan sangat luar biasa. Jika kalian tidak menjawab dengan jujur, kalian akan rasakan ini. Si Vidi pada kemana sih sama Tilda? Kok gak ngajak-ngajak sih? Evan juga pada hilang. Aduh, males. Gue kan takut di sini. Giliran seneng gak ngajak-ngajak. Tapi gue kepengen kencing ya. Berasa pipis banget. Aduh, mau pipis di mana ya? Toiletnya jauh, takutnya gak ada orang, ada setan di sana. Aduh, mau pipis di mana ya? Pipis di air, takutnya ada ikan nyantol. Takutnya keputus dong punya Eke. Mending duduk aja deh. Siapa tahu bisa hilang rasa pipisnya. Mami, tolong Dede dong. Dede sendirian, ditinggal sama mereka. Giler seneng gak diajak-ajak. Itu kan bocor. Gara-gara lu. Datang bukan ngomong dulu kek, pakai salam kek. Main muncul-muncul aja di sini. Tapi kok make up lu kurang tebel, Cin? Gue make up artis terkenal lo di Indonesia. Sini gue dandanin. Tapi lu ingetin gue sama Susana di Sundel Bolong. Tapi kan Desi udah mati, udah metong. Nah lo kok masih hidup? Namanya siapa? Kok gue jadi PA juga sih? Nanyain sama setan. Gue takut, gue kabur. Mami, lari tutup mata. Mami tolong, tolong Mami, tolong. Kok gue dari sana sini-sini aja, Mami tolong Mami. Ya bisa. Yang lain cecin. Aduh celana gue ditempelin. Yang lain gue ikhlas kok. Sumpah. Aduh. Gini. Cin, celana gue dong. Lu gak mau? Ya udah buat aja ya. Mami tolong. Mami. Ada setan Mami. Tolong Mami. Kamu. Ceritakan petualangan seks kamu. Dan sejak kapan kamu melakukan hubungan seks? Jawab dan sampaikan yang benar. Karena pernikahan yang suci harus dengan hati yang suci dan penuh dengan kejujuran. Jawab! Kalian berdua membuat saya marah! Kenapa kamu siksa kami? Kami tidak ada urusan dengan kamu. Dan kami tidak kenal kamu. Kalian tahu kenapa setiap pasangan calon pengantin yang melakukan foto prawedding di pulau ini, mereka akan menemui pernikahan abadi di alam kubur. Dan tidak pernah terjadi di dunia nyata. Dua tahun yang lalu, saudari kembarku Frida melakukan foto prawedding di pulau ini.
bersama calon suaminya. Dia pengusaha muda. Entah dari mana, sosok pria datang berlari kepada Frida dan calon suaminya. Frida! Dan membunuh mereka. Karena itu, siapapun yang datang ke pulau ini, dia harus mati. Ini perintah saudari kembarku. Dan sekarang, kamu jawab dengan jujur. Jika kamu tidak jawab dengan jujur, kamu akan rasakan ini. Jangan. Jawab. Sejak kapan kamu melakukan hubungan seks? Dan dengan siapa kamu melakukannya? Selain pacar kamu. Aku tidak pernah melakukan seks dengan siapapun. Dan juga pacarku. Jawab yang benar. Iya. Aku pernah melakukan seks dengan Tilda. Kamu bohongin aku, Van. Tega kamu ya. Sekarang aku mau tanya. Apa pernah kamu berhubungan dengan sepupunya pacar kamu? Enggak pernah. Salah. Aku pernah melakukannya dengan Vidi. Bunuh dia. Buang mayatnya ke laut. Aku benci sama kamu, Van. Aku benci. Bagus. Kalian memang pasangan yang sangat serasi. Pertanyaan yang sama. Apa pernah kamu melakukan hubungan seks selain dengan pacar kamu? Enggak, aku enggak pernah melakukan. Aku masih virgin. Salah. Jawab. Iya. Aku pernah ngelakuinnya. Aku ngelakuinnya dengan teman kampus aku. Gesti! Kamu ngebohongin aku. Aku benci sama kamu. Kita sama-sama bohong, Beb. Saatnya aku akan menikahkan kalian. Jangan ada yang coba-coba lari. Jika kalian lari, kalian akan tahu akibatnya.
tidak akan bisa pergi dengan selamat dari sini. Ini pulau, pulau kematian. Siapapun yang datang ke sini, dia harus mati. Aku harus membalaskan dendam kakakku. Kalian berdua harus mati. Mampus kalian! Mati kalian! Mati! Mati kalian! Mati kalian! Mati kalian! Mati kalian! Mati! Roman. Tilda. Lu berdua ada di sindang. Oh, ya ampun. Roman, Tilda. Ya ampun, kok bisa tragis begini sih? Oh, lu biang keroknya. Lu udah bikin gue capek, udah gue bikin basah, udah bikin gue stres, minta ampun. Hih, jahra bener deh lu. Tuh kan, sorry ya Cin, gue boleh jujur sama lu ya. Untuk apa lu masih di sini? Di mana-mana kejahatan tuh gak pernah bisa menang. Udah gak usah sedih ya, kita doain aja. Semoga almarhum mereka diterima di sisi Tuhan, oke? Okay? Gak usah sedih, gue juga tambah sedih. Orang si Roman cucok. Kita pulang aja yuk Cin yuk, cuma kita bertiga di pulau ini yuk. Pulang aja yuk. Yuk capcus, gue juga tambah takut yuk. Doakan aja, semoga Ramon, Tilda, dan Widi diterima di sisi Tuhan. Amin. Meran. Setan PA, lu beraninya di darat. Coba lu berani gak di perahu sini? Sini ke laut, ayo. Pasti gak berani, udah urusin gituan. Masuk aja, Gi.